Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Kali ini kita lanjut lagi kerja malam. Oke, kira-kira pengawas Cina akan memberikan pekerjaan apa kepada saya? Kita tunggu saja ya, teman-teman. Tunggu pengawas Cina. Ikuti saya terus, teman-teman. Kira-kira malam ini kita kerja apa? Itu teman-teman dari Indonesia ya. Dia juga sedang menunggu pengawas Cina. Dia punya atasan. Itu yang pakai senter itu. Tapi teman-teman jangan lupa subscribe ya dan like jikalau teman-teman suka dengan video ini. Iya, itu pengawas Cina, teman-teman. Pengawas Cina sedang menandatangani saya punya kertas P2H. Karena kertas P2H ini sebelum ditandatangani kita tidak boleh melakukan pekerjaan. Jadi harus ditandatangani dulu baru kita melakukan pekerjaan, teman-teman. Jadi Cina ini selesai tanda tangan baru dia arahkan saya kira-kira kerja apa yang akan dia berikan kepada saya, teman-teman. Langsung aja. Oke. Nah, sedikit baru dia memberikan arahan untuk kerja. Pengawas Cina arahkan saya itu kerja bikin jalan, teman-teman. Jadi sementara ini saya masih menunggu material dari Oto DT. Itu teman loader ada juga masih parkir di sana dan ada Cina sementara duduk. Itu teman-teman, Cina sementara duduk. Semua lagi menunggu material untuk kita bikin jalan, teman-teman. Oke, sambil menunggu bikin jalan, teman-teman sudah subscribe belum, teman-teman? Sudah? Oke, terima kasih. Ini saya sedang berada dalam gudang or smelter key. Ini sementara belum jadi ya gudangnya ya, masih baru pembangunan. Jadi mungkin saja ya, ini mau di dasar ini. Jadi kita pemerataan. Dia punya dalam gudang, jadi nanti dicor. Ini bikin jalan untuk bisa mobil bisa masuk ya, teman-teman. Karena tanah asli itu dia lembek, dia berlumpur, teman-teman. Jadi kita harus perbaiki biar jangan ada oto yang amblas. Oke, kita mulai pemerataan ya, teman-teman. Pemerataan sesuai dengan ini. Jalan yang sudah dibikin, kita level rata sama dengan jalan yang ini, teman-teman. Jadi, kita pemerataan ke arah selatan situ, teman-teman. Oke. Kita langsung kerja ya, teman-teman.